Assalamualaikum, kembali lagi di channel Vanessa. Di video kali ini saya mau bikin menu sahur yang enak banget teman-teman. Langsung aja simak video aku. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman kalau kalian suka. Di sini aku punya sayur yang kemarin sore habis aku petik dari ladang sendiri, yaitu ada daun bayam nih teman-teman, kacang panjang juga, dan gambas. Kalau di daerah kalian namanya apa? Oke, lanjut, aku mau potong-potong dulu semua bahannya. Untuk bumbunya cuma simpel teman-teman, yaitu ada daun salam, bawang merah dan putih, garam penyedap rasa, dan gula. Di sini sengaja aku nggak ulek bawang merah dan putihnya ya teman-teman, biar bercampur sama sayurannya. Seperti biasa, lanjut siapin panci buat masak ya teman-teman. Di sini aku siapin setengah gayung air buat masaknya biar nggak terlalu banyak kuahnya. Kemudian aku masukin bumbunya tadi yang udah aku iris-iris dan daun salamnya juga. Untuk garam, gula, penyedap rasa aku kasih secukupnya ya teman-teman. Terus kita tunggu sampai mendidih baru masukin sayurannya. Pertama aku masukin kacang panjang dan gambasnya dulu teman-teman. Di sini aku masaknya nggak terlalu lama ya teman-teman, kurang lebih 5 menitan biar nggak terlalu matang banget. Terakhir aku masukin daun bayamnya. Untuk daun bayamnya aku cuma masak sekitar setengah menitan karena bayam itu cepet banget matangnya. Oke, ini dia teman-teman menu sahurku hari ini. Cukup sekian video dari saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.